Banyaknya organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bangka Tengah tentunya harus berdampak positif bagi daerah. Bupati Kabupaten Bangka Tengah berharap kehadiran berbagai organisasi kemasyarakatan di daerahnya dapat membuat kolaborasi yang baik dalam memajukan pembangunan daerah. Dengan dukungan berbagai organisasi kemasyarakatan, tentunya mampu membantu kinerja pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan guna mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah. Bupati Kabupaten Bangka Tengah Ibnu Saleh secara khusus berharap ormas-ormas dan seluruh masyarakat Kabupaten Bangka Tengah dapat terus mendukung pemerintah dalam berbagai bidang sehingga dapat mempercepat program kerja pemerintah daerah. Ya, kami harapkan ayo kita bersama-sama membangun Bangka Tengah ini. Tanpa partisipasi massa masyarakat maka pembangunan akan lamban. Tetapi apabila partisipasi masyarakat ini terus ditingkatkan maka pembangunan akan lebih hebat lagi dibandingkan yang sekarang ini. Saya yakin apabila semua kita bergerak untuk bersama-sama membangun Bangka Tengah, maka Bangka Tengah semakin unggul, semakin sejahtera. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah hingga saat ini terus melakukan percepatan pembangunan di berbagai sektor dan upaya pemberdayaan masyarakat pun terus dilakukan guna menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews, melaporkan.